Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di WD Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial cara bikin nama di atas api. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama-tama yang kita butuhin itu aplikasi Pixeye Pro. Pixeye Pro saya pakai aplikasi APK ini. Gratisan. Kalau di Play Store, kalau nggak salah sih bayar. Kalau Pixeye Pro, kalau Pixeye biasa free. Oke, kita langsung mulai aja. Get I pitch to import gambarnya. Kita pakai ini. Kita masuk ke stiker, terus masuk ke title, terus ini ada tab to style title. Kita klik di sini. Buat teman-teman yang belum punya font green case-nya tuh, di deskripsi di bawah ada, tinggal download aja. Kita masuk ke ini, more font. Kita klik green case, kita cari font yang itu, yang transparan. Kita kasih warna putih. Oke, kita contoh ini, contoh yuk. Ngasih ekornya tuh kita cuma klik angka doang, masukin angka, contoh 6 kekecilan, 7 masih kecil, 8 kurang, 9, oh salah, 9 pas nih. Oke, kita langsung checklist, kita ukur seberapa besarnya ini, kita pasin ke lilinnya, udah pas. Kita klik teks YouTube, kita masuk ke efek glow. Oke, cukup, kurang 50% aja. Oke, udah checklist, udah jadi teman-teman, gampang banget, gampang, keren. Ya udahlah, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah lihat video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen buat nanya-nanya, buat ngasih masukan ke saya, dan klik subscribe. Ya teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.